Assalamualaikum. Kembali lagi sama channel Dapur Ibu Rita. Oke, hari ini Ibu nak buat lompang besi pandan paste je Ibu guna ya, sebab Ibu tak ada gula merah. Oke. Okay, apa yang ada je kita guna. Sekarang Ibu ada pandan paste, okey. Okey, ini pandan paste Ibu. Bahan-bahan yang Ibu ada nanti Ibu terangkan. Okey, sekarang Ibu ada lompang punya bekas, okey. Okey, bahan-bahan dia seperti kat sini Ibu ada gula perang, gula putih, nanti Ibu bagi sukatan ya. Dan air, ini air kapur ya. Okay, kita ambil satu sudu kecil je nanti. Okey, kat sini Ibu dah ada tepung yang Ibu dah sukat, tepung beras dan tepung ubi. Nanti Ibu bagi sukatan ya. Sini Ibu dah ada kelapa muda yang Ibu dah letak garam secubit ya. Sekarang kita start buat. Okey, Ibu sukat 2 cawan setengah air ya. Kita masak dulu bahan-bahan ni. Kemudian Ibu akan masukkan 2 jenis gula ni. Saya hancurkan gula je. Okey. Jom. Okey, sekarang Ibu dah start panaskan gula ni, air gula ya. Kacau sehingga air yang gula tu hancur je. Kita dah masak, kita angkat dan kita tuang ke dalam tepung beras dan tepung ubi. Tapis ya. Kacau sehingga sebati. Kemudian kita masukkan air kapur dalam satu sudu kecil beserta pandan paste kita sebanyak 2 sudu kecil. Bila bahan-bahan dah sebati, kita tapis dalam jam supaya kita senang nak letak dalam adunan ni ke dalam bekas lompang. Okey, tapis sehingga habis. Kemudian Ibu sapu sedikit minyak ya pada bekas lompang ya. Semua kita sapu minyak sedikit, kita terus tuang adunan ke dalam bekas lompang. Jangan penuh sangat ya. Bila
semua sudah siap, kita letak dalam bekas lempang, kita kukus selama 20 minit. Okey, 20 minit ke 25 minit kita kukus ya. Selama 20 minit ibu kukus. Okey, ini rupanya. Okey. Alhamdulillah cantik. Okey, cara ibu nak keluarkan kuih rompang ni macam ni ya, guna sudu je. Okey, cara-cara dia mudah je, tengok ya. Habiskan semua, lepas tu ibu letak kelapa yang ibu dah kukus selama 5 minit. Kelapa ni ibu dah campur dengan garam ya, sedikit ya. Biar lemak-lemak sikit rasa kelapa tu. Sekarang ibu letak tengah-tengah lompang. Boleh gantikan dengan gula merah ya, sukatan yang sama. Ada gula merah, so semua gula putih, hanya guna gula putih dan gula perang. Okey, alhamdulillah kuih lompang bersih pandan paste ibu dah siap. Jangan lupa mencuba dan jangan lupa like, share, subscribe. Okey, thank you for watching.